Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat FKIP UHAMKA semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Khalif Ihsan. Saya adalah lulusan jurusan matematika dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan FKIP UHAMKA tahun 2016. Oke, salam kenal ya semuanya ya. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Namun, saya ingin mengucapkan selamat ucapan hari selamat Hari Raya Idul Fitri ini, tapi dengan menggunakan rumus matematika, yakni materi logaritma. Ya, oke. Tidak panjang kali lebar ya. Mari kita, ini ada soal nih ya. Jadi ini begini nih soalnya nih. Ini ada sela dikali 3 log akar dari 2 pangkat mat tambah mat ditambah akar 7 bla 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 bla. Semuanya ya, panjang semuanya. Nah, tapi tidak usah bingung, tidak usah risau, karena untuk mengerjakan soal ini kita memerlukan sifat-sifat logaritma, betul? Nah, sifat-sifat logaritmanya sudah disiapkan tentunya. Serius, asik. Gimana sobat FKIP UHAMKA semuanya? Nah, ini ada sifat-sifat logaritma. Sifatnya ada berapa? Sifatnya ada 5. Ya, 5 kali 3. Ada 15 sifat. Gimana? Sedikit bukan? Ya, sedikit. Tapi mudah diingat ya, bagi yang paham ya. Oke, nah sekarang jangan bingung, nanti kita kerjain bareng-bareng. Ada soal seperti ini ya, mari kita kerjakan. Nah, ini ada soal sela kali bla 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 bla, semuanya ya panjang, tapi ini kita kerjainnya satu persatu. Ada yang ini ya, jadi kita sebelum mengerjakan semuanya ini kita kerjain atau sederhanain satu-satu dulu. Kerjain satu-satu. Nah, berikut yang ini kita sederhanain. Terus apa lagi nih? Yang ini juga kita sederhanain. Ya. Dan yang mana lagi? Ini juga kita sederhanain. Oke ya, tidak panjang lebar, mari kita kerjain bareng-bareng. Yuk. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita mengerjakan soal ini. Oke. Sela kali. Oke, sekarang kita yang kerjain dulu. Sela.